أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نكلف نفسا إلا وسعها Waladaina kita buitiqu bil haqq wa hum la yuslamun Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya dan pada sisi kami ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran dan mereka tidak dianiaya. Balqulubuhum fi ghamratim min kahum lahamilun Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini Dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain daripada itu, mereka tetap mengerjakannya. Hatta zahus namus rofihim bil azabi hingga apabila kami timpakan azab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka dengan serta-merta mereka memekik minta tolong. La taj'arul yawma innakum minna la tunsorun Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Qad <kod> kanat ayati tutla fakuntum ala Qabikum takisun. Sesungguhnya ayat-ayatku al-Quran selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka kamu selalu berpaling ke belakang. mustakbiri nabihi jurun dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يات Maka apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu mereka memungkirinya. Am yaquluna bihi jinnah Am yaquluna bihi jinnatun Bal ja'ahum bil haqqi wa atau apakah patut mereka berkata, "Padanya Muhammad ada penyakit gila?" Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran itu. Walawit taba'al وَأَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِ النَّبَلُ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ أَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pastilah pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan Al-Quran mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Amtas aluhum muharjafakhorajurob rabbika khairu wa khairu Atau kamu meminta upah kepada mereka Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik Dan dia adalah pemberi rezeki yang paling baik Wa inna mustaqim Dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus. Walau <Suluh> rohim nahum wa kasyaf nama bihim min durrid Ya Andai kata mereka kami belas kasihani Dan kami lenyapkan kemudurotannya yang mereka alami Benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka. أخذناهم بالعذاب Dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tidak tunduk kepada Tuhan mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Hatta <tuh> idza نَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا أَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِصُونَ Hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu tempat azab yang amat sangat di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa. <tik> Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan dialah yang menciptakan serta mengembang biakan kamu di bumi ini. Dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang, maka apakah kamu tidak memahaminya? Balqolumizlam <tuh> awalun. Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang dahulu kala. Koloo aizzamina wa kunna Be Mereka berkata, "Apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan?" لقد ودنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطي Sesungguhnya, kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala. Qul limanil ardu wa fiha in kuntum ta'lamun Qul limanil ardu sentalamun Katakanlah kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya jika kamu mengetahui Sayaquluna lillahi Qul Afala tathakerun. Mereka akan menjawab kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim Katakanlah siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya ars yang besar Qulun lillah Qul afala tatakun. Mereka akan menjawab kepunyaan Allah Katakanlah maka apakah kamu tidak bertakwa قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Qul huwallahu ahad Qul fa Mereka akan menjawab kepunyaan Allah Katakanlah kalau demikian maka dari jalan manakah kamu ditipu? Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadhibuh. Sebenarnya, kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا لا بعدهم Din yasifun. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan yang lain besertanya. Kalau ada tuhan besertanya, Masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Alimil ghaibi wasyahadati fatalam ma yushrikun Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak maka Maha tinggillah dia dari apa yang mereka persekutukan. <tuh> Katakanlah, Ya Tuhanku, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka. Rabbi falatajalni fil qawmi Ya Tuhanku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim wa inna dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka. Wa inna ala دفع Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, Ya Tuhanku, aku berlindung kepada engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Wa bika Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku dari kedatangan mereka kepadaku Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu sholikhan fima tarak tukallah. Agar aku berbuat amal yang salih terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. فإذا نفخ في السور فلا أنشاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون Apabila sangka kalah ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Fa humul Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahannam. <tul> Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Alam takun ayati tusla alaikum fakuntum biha tukazibun Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu selalu mendustakannya. ربنا mereka berkata ya Tuhan kami kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Rabbana akhrijna minha fa'in fa fa'in Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zolim. Qolakh <tuh> Allah berfirman, Tinggallah dengan hina di dalamnya Dan janganlah kamu berbicara dengan aku, إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia. Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami, dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Fakta حتى ذكري Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga Kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat Aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru Annahum humul faizun Sesungguhnya Aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Qalakum labithtum fil ardi Qala kam labithtum fil ardi adada sinin Allah bertanya Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Qalu labithna yauman awba Doyaumil fast Alil adin ad mereka menjawab kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung, Allah berfirman kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu sesungguhnya mengetahui Afahasibatum annama khalaqanakum abathan wa annakum ilayna la turja'un Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Fata'alallahul malikul la ilaha Rabbul Karim Maka Maha tinggi Allah Raja yang sebenarnya Tidak ada Tuhan selain dia Tuhan yang mempunyai ars yang mulia ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند إن ربه إنه. لا lihul kafirun. Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Tuhannya sesungguhnya Orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Wa Dan katakanlah ya Tuhanku berilah ampun dan berilah rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.